Pertama-tama kita panaskan 1 sendok makan minyak, tumis bumbu halus yang terbuat dari 4 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, 1 butir kemiri sangrai, dan 1 sendok teh terasi goreng sampai harum. Sisihkan di pinggiran wajan. Masukkan 2 butir telur yang sudah dikocok lepas, aduk sampai berbutir. Tambahkan 2 ayam goreng yang sudah disuir-suir, aduk rata. Masukkan 500 gram nasi, 1 sendok makan kecap manis, 1,5 sendok teh garam, dan 1 batang daun bawang iris halus, lalu aduk rata sampai matang. Sajikan nasi goreng Jawa dengan pelengkapnya.